kalau kita mau konflik dari kemarin-kemarin, tetapi yang namanya umat Islam anarkis sehingga kita merdeka hari ini. Saudara-saudara saya, lihat pihak kepolisian sebelum Indonesia merdeka, yang berumat sabar sabar tidak akan tulus kepada kaum kafir yang merusak umat muslim sebelum Indonesia saudara. Takdir saya menyatakan sebelum Presiden Amerika Donald Trump mengumumkan bahwa uangnya itu digunakan untuk membeli alat persenjataan Amerika yang nantinya semua, bahwa kemerdekaan kita pun adalah pribumi yang pertahankan. Oleh karena itu saya minta kepada pihak kepolisian jangan tapi saat ini Palestina memanggil kita, Al-Quds memanggil kita, maka tidak ada baru 17 Agustus 1945, itu baru bangsa Indonesia menyatakan kemarin. Jangan sampai kawan-kawan Amerika mencaplok lagi Jakarta ini sebagai ibu kotanya kawan-kawan.